Dulu kalau nggak salah pernah mau bikin film Munir juga ya? Iya dulu, dulu cuma uh, apa ya? <laughs> Aduh itu agak. Bisa nggak diceritakan kenapa gagal? Aduh, kema waktu itu tidak usah disebut nama. <laughs> ya, uh, apa ya? Uh, udah udah sowan, udah ketemu di sana, udah udah ngobrol lah, udah ngobrol waktu itu saya sama sama Mbak Suci ya kan, Mbak Suci, terus kemudian udah sama dop saya, sama Fauzan Rizal kameramen saya juga gitu kan, udah wah wow, pulang dari situ udah nemu pemainnya juga. Waktu oh. itu saya bayangan saya pemainnya Ismail Basbet. Ismail <laughs> Ismail Basbeth, sutradara film, sutradaranya Keluarga Cemara 2. Oh, okay. Itu Ismail Basbet. Oh, iya. itu. Ini Munirin, main ya. harus jadi Munir ini Ismail Basbet pada saat itu. Dan pada saat itu Ismail Basbet masih kurus. Jadi mirip banget sama muda, muda, ya. muda ya, seperti Munir muda, muda ya kan. Udah di situ. Nah, tiba-tiba saya dikirimin buku. Buku. <laughs> oleh seseorang gitu kan dikirimin buku oleh seseorang terus di dalam bukunya itu ada apa namanya? kartu nama gitu kan. Hmm. Ada nomor, ada selipan nomor telepon gitu, hmm. itu. Kartu nama seseorang? Kartu nama seseorang. Boleh. Dan seseorang itu bukan, bukan sembarangan. Saya tahu, anjir ini. Tidak boleh disebut namanya nih ya? Boleh, namanya. Hmm. Hmm. boleh disebut namanya. Enggak boleh disebut namanya. Tapi itu pasti tokoh luar biasa lah yang bukan sembarangan di negara. Bukan sembarangan. Dan kalau saya sebut namanya semua orang pada, pada tahu lah. Okay. Ini seperti itu. Pokoknya saya kasih, saya, saya dikirim buku. Terus kemudian ada kartu nama. Kartu namanya sekretarisnya. Hmm. nah terus dibalik atau namanya itu ada nomor telepon telepon dia ada nomor telepon bukan nomor. telepon sekretarisnya hmm. ya kan kalau bapak mau menghubungi saya ini nomornya hmm. gitu saya hubungi itu bertepatan setelah pertemuan dengan iya. Mas, dengan keluarga Mas Munir iya seminggu setelah itu salah saya adalah saya upload saya upload sama Mbak Suci sama ke di uh, di makamnya beliau gitu saya upload itu saya upload itu terus kemudian kalau saya nggak salah lupa saya captionnya apa ya saya pokoknya caption menjurus ke arah film lah gitu okay, pokoknya okay. di Instagram di, ya, di Insta Twitter Oke. Okay. di Twitter pada saya itu Instagram belum begitu anu belum ya. belum ya. populer ya kan nah seminggu setelah itu baru dikasih ada buku ada buku itu judulnya apa Enggak usah lah. Oh, itu orangnya ya sama ya. Sama. Oke 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 Akhirnya saya telepon, ya kan ya telepon yang terima sekretarisnya. Hmm. Ditunggu sama bapak. Kapan bisa silaturahmi apa segala macam? Ya udah, ketika di-tega itu saya akan silaturahmi ke sana. Ketika silaturahmi ke sana, yang mumpung kenalan lah apa hmm. segala macam orang yang selama ini kan kita tahu ada di balik layar, terus kemudian di balik politik apa segala macam. Namanya juga nama besar gitu kan. Saya langsung sowan ke sana gitu. Wah aku tuh diterima berdua aja. Baik sekali apa gitu. Cerita tentang pengalamannya dia menjadi seorang tentara yang baik, nasionalis apa segala macam terus bagaimana 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 dia menyelesaikan persoalan uh, dengan apa ya dengan uh, dia pernah diutus untuk menyelesaikan kasus apa pemberontakan hmm. ya kan untuk hmm. kasus pemberontakan terus dia ditangkap lah hmm. intinya ditangkap di Sandra terus akhirnya terus kemudian dia bebas nah bagaimana dia membebaskan itu dia ceritakan ke saya hmm. bagaimana dengan menggunakan apa yang ada saya bisa melumpuhkan lima orang dalam sekaligus. Hmm. itu Wuh, ceritanya kan kisahnya. Oh. Dia nunjukin lukanya, oh. dia nunjukin apa ke saya. Itu kan udah tanda lah, Mas. Jadi itu kayak cerita tapi sebenarnya eh, iya. Adon, iya, nah, itu kan macam gitu ya. tanda. <laughs> Habis dari itu, saya langsung WA. Ah, waktu itu yang menghubungkan saya ke Mbak Suci, Mas Butet. Oke. Okay. Mas Butet, kata, saya WA Mas Butet. Mas Butet, saya dipanggil sama Papa. Nun sewu, saya saya nggak bisa melanjutkan. <laughs> Jadi batal lah filmnya. Batal gitu ya. itu. Hanung Pramanto, produser yang kita buka rahasianya tentang kenapa eh, pembuatan film Mas Munir gagal ya. Tapi tadi banyak sekali eh, pelajaran yang diperoleh dari Mas Hanung ya tentang eh, proses kreatif pembuatan film. Terima kasih Mas Hanung. Sama-sama. Kita bertemu kembali di ini Budi peridi, eh, episode episode selanjutnya. Tetap sehat. Terima kasih. <laughs>